limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan apel gelar pasukan operasi ketupat 2022 yang diselenggarakan secara serentak di seluruh jajaran Polri dengan tema apel gelar pasukan operasi ketupat 2022 wujud sinergi Polri dengan instansi terkait untuk menjamin masyarakat aman dan sehat dalam perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah 2022. Hadirin dan peserta apel gelar pasukan yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh personel TNI Polri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan operasi ketupat 2022, sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dapat senantiasa terjaga dan arus mudik maupun balik berjalan lancar. Semoga pengabdian tugas yang kita laksanakan dengan penuh keikhlasan ini agar menjadi ladang amal ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, para umat Islam, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan dan merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah 2022. Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan dan keselamatan kepada kita dalam melanjutkan pengabdian terbaik kepada masyarakat dan bangsa. Selamat bertugas, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.